Halo pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Di kesempatan akhir pekan ini, seperti biasa kita akan keliling-keliling kota Bogor dan kota-kota yang lain. Kita akan cari foto-foto yang bertemakan street photography. Bersama saya Alvin Permadi, tapi saya tidak sendiri karena ada master daripada street photography. Ada Om Sam. Om Sam, kita kalau saya pakai Olympus yang ada aja. Kalau Om Sam pakai apa nih Om Sam? Oh, saya pakai Fuji. XC3. Yeah. Memang dibanding mirrorless dengan DSLR untuk street photography apa bedanya? Bedanya sebetulnya sama-sama memproduce gambar. Uh-huh. Cuma teknologi mirrorless dan DSLR. Uh-huh. Kalau DSLR udah 50 tahun yang lalu. Oke. Okay. Teknologi film, mm-hmm, yang cuma diganti, uh-huh, sensor. Sensornya aja. Uh-huh. Jadi masih ada apa rananya, masih ada kalau DSLR. Kalau mirror sudah tidak ada lagi yang namanya mirror. Mirror, ya, karena istilahnya mirrorless, tidak ada kaca. Tidak ada kaca. Oke, cetrek. Oke, kalau lensa sendiri, Om Sam, gimana? Saya biasa menggunakan, banyak menggunakan lensa wide ya. Karena khusus memang street photography memang seperti itu atau gimana? Enggak. Sebetulnya sih tidak ada apa namanya aturan yang baku. Mm-hmm. Jadi sang fotografer bebas menentukan bebas, ya, lensa apa aja yang merasa nyaman gitu. Oke. Okay. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan lensa yang wide. Mm-hmm. Karena situ ada apa namanya, ada komunikasi, okay, antara subjek dan fotografer itu ada. Karena kita lebih close, lebih dekat dengan objek ya. Oke. Dan hari ini kita explore di Jalan Surya Kencana Kota Bogor. Ada tip-tip khusus nggak nih sebelum kita jalan-jalan cari mangsa di street photography ini? Sepertinya kalau tip khusus ya dalam street photography tidak. Secara teknis, saya rasa semua sudah paham ya. Iya. Jadi kita exposure. Uh-huh. Terus kalau kita mau motret, apa namanya, memotret benda yang bergerak, uh-huh, ya. Paling tidak kita pakai speed yang ya di atas 250 lah. Uh-huh. Ya, minimal 250, uh-huh, ya, atau 400-500. Okay. Apalagi suasana Bogor, apa namanya, cuaca di Bogor cukup cerah. Uh-huh. Ya, dengan ISO 100 atau 200 kita udah, okay, bisa dapatkan. Diaframa 5,68. Mm-hmm. Soal tenis, yang, okay, penting Bogor ini memang menarik. Menarik banget, menarik ya. Dan pemirsa, nanti saya akan bagi-bagi rahasia. Karena setiap dalam street photography, pada saat kita memotret objek atau subjek atau orang, biasanya ada yang suka difoto, ada juga yang reject alias menolak untuk difoto. Tapi Om Sam ini punya trik khusus. Nanti kita akan jalan-jalan seputar Jalan Surya Kencana Kota Bogor, bagaimana salah satu strategi untuk mendekati objek atau subjek atau orang yang akan kita foto. Kita akan segera jalan-jalan di kesempatan hari ini. Ini namanya background, ya, background. Favorit saya kalau di Bogor, ya. Ini juga keren gitu ya, buat jadi background. Gitu. Pak, kumaha Pak, Damang? Alhamdulillah, ya, Pak, ya, sehat. Nah, ini apa mural-mural yang keren gitu kan? Suara itu. Nah, ini. Wih, mak duren. Keren banget. Backgroundnya oke. Okay. Ya. Ini
Surya Kencana, menarik untuk street photography. Ini jadi tempat atau spot favorit buat saya. Jadi teman-teman nanti saya share ya tempat-tempat yang terbaik buat nge-treat di Bogor. Ya karena dalam seni fotografi tidak ada kebakuan. Artinya kebakuan.